bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Lagi setelah sempat kosong selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya jabatan Kabid Lafor diisi oleh AKBP Dr. Ignatius Hartawan SST MSI. Saya atas nama pribadi dan satuan mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru. Semoga dengan jabatan yang baru ini di Lafor Kota Papua akan semakin baik dan mampu bersaing dengan Lafor Kota lainnya.